Kocak banget! Tim Hararki baru aja melakukan pengumuman roster untuk MPL Season 14. Dan dua player ini akhirnya masuk ke tim Hararki Hoshi. Jangan lupa subs dulu guys! Jadi, beberapa jam yang lalu, tim Hararki akhirnya kembali mengumumkan roster berikutnya untuk MPL Indonesia Season 14 guys. Gak tau ya, Bang. Gue kayak gak berani gitu ke Hoshi. Memang benar, masuk Hoshi. Lu mau main bener pun, cari-cari kesalahannya. Sekarangnya sangat besar. Makanya, banyak player lain yang menolak. Tapi yang mereka lupa, kalau mereka juara, lewat yang dapetin pasti lebih besar. Benar sih. Ya udah deh, Bang. Gue mau. Oke, minggu depan, kita GH ya. Oke, Bang. Bang, gue juga mau dong, kosi lagi. Ya, nanti gue pikirin dulu ya, Ren. Sekarang aja lah, Bang. Gue kan player MDL-nya RRQ, bukan orang lain. Iya, nanti gue pikirin ya. Gimana, Bang? Apa sih, Ren? Belum. Nanti gue kabarin. Astaga! Gimana, Bang? Belum, ntar. Oke, Bang. Gimana, Bang? Udah belum? Gimana, Bang? Yeay, masuk Osi! Bang, gue masuk Osi, Bang! Jangan lihat kamera, lu kira ngeblok. Waduh, emang kocak banget sih cara Babang Diran buat bisa minta masuk ke tim Hararki. Si KSQ aja sampai diikutin terus kemana-mana gitu. Ya, gue jujur aja sih ya, guys. Kalau gue yang jadi coach KSQ, bisa risih banget sih kalau diikutin terus sama Diran kayak gitu. Cuma ya, emang di satu sisi gue tuh respect juga sama kegigihannya Diran untuk bisa bermain di MPL Season 14 kali ini. Ya, moga-moga aja di season ini dia tuh bisa bermain maksimal di Hararki Hoshi ya, guys. Tapi sekarang gue mau balikin ke kalian lagi deh, guys. Kalau menurut kalian, gimana nih dengan Romer dan EXP Laner untuk tim Hararki Season 14 nanti? Udah oke? Atau kalian malah berharap ada yang lain? Langsung aja komen di bawah. Tapi kalau mau top up diamond yang murah gila, aman dan secepat kilat prosesnya, ya cuma di Mepostor. Mepostor ada di pin komen.